detik-detik EA modify TP mau close all. Nah ini ya teman-teman, ini sudah ada transaksi, jumlahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini TP nya itu warna latar belakangnya hijau ya, artinya kalau TP nya jadi 1, tidak semuanya itu profit ya, kalau dihitung satu persatu, tetapi secara akumulasi profit. Nah ini ya contohnya, untuk OP pertama masih minus, OP kedua masih minus, OP ketiga masih minus, OP ke ini 4 sudah laba, OP kelima sudah laba. Oh, ini OP ke 1 masih minus, OP kedua masih minus, OP ketiga masih minus, OP keempat sudah laba, OP kelima sudah laba. Akumulasinya laba. Nah, ternyata ini OP-nya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, perhatikan ini candle-nya turun, garis patah-patahnya ini hanya satu ya, garis patah-patah merah. Ini adalah tempat OP-nya berada. Nah, ini hanya satu karena TP OP yang paling bawah ini TP-nya jadi satu di sini. Kemudian untuk OP yang kedua ini TP-nya jadi satu di sini. Sedangkan TP ini sebetulnya adalah TP OP B yang terakhir ini. Nah, untuk settingannya itu seperti ini ya teman-teman. Settingan. Maksudnya settingan parameter input EA-nya ya. Nah, ini kalau EA-nya sudah terpasang di grafik seperti ini, untuk melihat settingannya itu klik kanan di sini boleh, klik kanan di sini boleh, klik kanan mouse ya. Kemudian arahkan expert divisor, lalu klik property. Nah, ini ya teman-teman. TP-nya ini 20.0. Nah, ini artinya 200 pip. Nah, ini EA-nya dimulai running tanggal 1 Juli 2024. Modal awalnya 991,47 ya. Nah, ini laganya sekarang sudah berapa? Bisa dilihat di sini ya. Nah, balannya sudah menjadi 1024. Equity-nya 1027. Nah, sedangkan ini candle-nya mau turun, tapi prosesnya close all belum ya teman-teman, karena ini masih nunggu candle-nya bergerak turun. Ini adalah tampilan EA di dalam VPS Forex ya. Nah, tandanya bahwa yang terbuka itu adalah VPS Forex, ada ini ya teman-teman, bar ini. Nah, ini merupakan bar VPS Forex. Kenapa harus di VPS Forex? Itu supaya EA-nya dapat berjalan 24 jam. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar mempraktekkan trading otomatis dengan EA, tetapi Anda belum punya EA-nya, silahkan Anda request EA-nya ya untuk trading otomatis. Nanti pakai modal kecil dulu, terutama untuk pemula, misalkan 10 dolar atau 20 dolar, dan akun MT4-nya gunakan yang MT4 sen. Ketika Anda belum punya akun MT4 sen, Anda mau daftar, Anda belum tahu cara daftarnya, link tutorial cara daftar akun MT4 sen-nya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, terima kasih ya teman-teman. Detik-detik EA TP modify sudah hijau mau close all. Nah, ternyata ini belum close all karena pergerakannya belum signifikan ke bawah. Terima kasih.